Oke, kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya ingin buat fettuccine carbonara yang creamy ya. Ini request teman yang lagi hamil. Oke, kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya ingin masak fettuccine carbonara, sausnya yang creamy banget. Nah, ini request teman kantor yang lagi hamil, katanya pengen makan fettuccine. Oke, bahan-bahannya apa aja? Ini ada 2 bungkus fettuccine karena saya akan buat banyak ya. Ini kurang lebih 500 gram, ini 450. Terus ini ada 1 kaleng untuk jamur kancing. Ini ada bawang bombay, bawang putih, sekitar 6 siung. Terus ada bumbu pelengkap, ada garam, kaldu jamur. Ini ada merica, ini ada oregano, ada gula, dan ini ada krim, ada susu, ada keju juga, sama ada smoked beefnya. Oke, kita buat ya, prosesnya gampang, mudah, simple ya. Oke, ini kita masak fettuccine-nya sampai al dente, jangan terlalu matang ya, biar dia agak kenyal-kenyal ya. Oke, yang pertama kita lelehkan margarin atau pakai butter juga bisa. Lalu kita masukkan bawang-bawangannya nih, bawang putih sama bawang bombay. Kita tumis sebentar sampai harum dan agak layu ya. Oke, kalau sudah layu seperti ini, lalu kita masukkan tepung terigunya. 2 sendok makan ya. Kita masak. Kita aduk. Setelah terigunya masuk, diaduk sampai rata, lalu kita masukkan susunya. Susunya ini untuk porsi yang kemarin itu berarti totalnya 950 gram fettuccine. Saya pakai sekitar 500 sampai dengan 700 ml ya. Oke, selanjutnya kita masukkan jamur sama daging daging hamnya ya, atau smoked beefnya ya. Oke, ini kita masak sampai mendidih ya. Oke, selanjutnya saya tuangkan krimnya. Krimnya kurang lebih 150 ml ya. Oke, ini saya mau bumbuin. Saya masukin kaldu jamurnya 2 sendok teh. Saya masukkan garam 1 sendok teh dulu ya. Nanti sambil dirasain kurang apa, saya kasih setengah sendok teh merica bubuk dan 1 sendok makan gula pasir. Oke, lalu kita masukkan keju parutnya. Oke, terakhir kita masukkan oreganonya ya. Oke, ini udah jadi. Ini udah enak banget nih. Tinggal kita masukin fettuccine-nya ya. Ini udah kental banget tuh. Oke, ini sudah jadi. Sudah saya masukin fettuccine-nya, sudah saya aduk rata.
guys kan, tinggal kita masukin ke dalam box ya. Gimana rasanya? Ini bakmi langsung. Bu. Hmm? Sampai gak bisa berkata-kata. Oh, iya. Enak banget. Ada creamy-creaminya. Kejunya juara. Mil gimana? Bener, enak banget. Waduh, enak banget. Dede happy. Makasih, happy ya. Mama. Jangan ngiler nanti ya. Mama, supaya babynya gak ngiler ya. Nendang-nendang dia. Gila. Baru pertama kali makan kekinian. Gila. Luar biasa. Thank you. Terima kasih.